Pegawai-pegawai DBT kehormat, tetamu-tetamu kehormat daripada DBKR. Yang saya muliakan, tenaga-tenaga pengajar, para asatizah, imam-imam, DBT kehormat, datuk-datuk, datin-datin warga DBKR sekalian, abang-abang orang DBKR. Oh, penat no? Puasa dah. Puasa, slow je jawab. Jadi hari ini alhamdulillah syukur pada Allah SWT dalam majlis khatam Quran. Kita ni tuan-tuan khatam Quran ni kalau untuk diri sendiri ni kadang-kadang kita dah teringat waktu kita kecil dululah. Kan? Kalau untuk grup kumpulan ni mungkin tiap-tiap tahun di pejabat kita. Semuanya khatam Quran bukan bermaksud makan kulit kuning, khatam terus tak baca sampai bila-bila. Tapi khatam Quran adalah amalan tradisi para salafus salih, orang-orang baik dulu. Nabi khatam Quran dua kali dalam bulan Ramadan dengan Jibril alaihissalam. Dan kalau kita baca tentang larangan-larangan tertentu, saya cerita sikit lah. Macam mana Ramadan ni berbeza dengan bulan yang lain tentang Quran. Saya ceramah dekat sejam kan, lebih kurang 9.50 tu kita stop kan sebab Tok Imam nak kena lari. Apa macam-macam tuan-tuan, bulan-bulan puasa ni. Ada kahwin orang tak bulan puasa? Ada juga orang kahwin bulan puasa? Ada juga. Jadi pada malam, malam pula dah nampak macam malam. Saya takut nak ceramah sebenarnya, ustaz-ustaz saya ada depan. Si yang mengajak saya waktu dalam program Imam Muda pun ada. Mengajak saya, denda dah. Denda ketuk ketapi depan dia. Hari ni tiba-tiba duduk cakap kat depan segan kita. Tapi tak apa ustaz, saya tak suruh ketuk ketapi balik. Cuma kita duduk, hari ni kita nak cerita kelebihan Quran dan lambaian jannah. Sebab nama khatam Quran ni seolah-olah lah, seolah-olah, seolah-olah macam siapa yang mahir dengan Quran, siapa yang bersama dengan Quran, tidak ada tempat yang layak untuknya melainkan namanya syurga Allah. Orang nama Quran, ahli Quran ni beza dengan orang-orang yang lain. Sebab tu saya sebut tadi pada permulaan, ada beza bulan Ramadan dengan bulan lain. Ada hadis Nabi yang menceritakan tentang larangan khatam Quran kurang daripada 3 hari secara umumnya. Kerana agama ni dia tidak menyuruh kita ini hanya duduk atas tikar sejadah dan mengaji Quran semata-mata. Sebab itu terdapat larangan kurang daripada 3 hari. Bermaksud nak menjaga cara bacaan, nak menjaga kita punya apa disiplin ataupun adab ketika mengaji Quran. Dia tidak mahu terlalu cepat kita baca. Disebabkan itulah ada larangan tak boleh kurang daripada 3 hari. Namun tuan-tuan, bila baca kisah-kisah orang-orang baik, kita ni agama ni ikut orang terdahulu. Tapi dalam bab dunia, dalam bab teknologi, Nabi kata antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Nabi duduk Mekah, Nabi pergi ke Madinah. Dalam hadis Rafi' bin Khadij, sebahagian kata hadis, dia pergi ke sana, Nabi nak explain tentang teknologi tanam pokok. Nabi bukan orang duduk tanam pokok. Mekah ni ila fi Quraisy. Ila fi marhalat asy-syita'i was-shayb. Bumi kering kontang. Tapi dia pergi kepada bumi Madinah. Madinah ni terkenal dengan penanaman pokok yang mana Nabi sebut nakhlah. Nabi nampak pokok kurma dalam mimpi Nabi. Sehingga Nabi doa dan Allah turunkan ayat Quran. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Tunjukkan aku tempat hijrah, tempat keluar yang betul. Tempat keluar yang betul, tempat masuk yang betul. Allah bagi gambaran di Madinah. Orang Madinah tanam pokok lama. Nabi pergi ke sana, Nabi nak explain tentang kawin pokok. Pendapat Nabi itu tak tepat dengan teknologi. Lahirlah hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum.
Bab dunia ini mungkin kamu lebih tahu daripada aku, tapi bab agama Nabi ajak kita khairu qurun qarn thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik qurun qurunku, kemudian qurun selepasku, kemudian qurun selepasku. Jadi tuan-tuan, bila bab agama, bab Quran, kita tengok orang-orang soleh buat, maka kita akan tengok macam ada bertentangan dengan hadis Nabi larang 3 hari sebelum, kurang daripada 3 hari, dengan apa yang diceritakan. Sebagai contoh, Imam Syafi'i rahimahullah dalam Hilyatul Awliya, Al-Hafiz Abu Nu'aim cerita tentang Imam Syafi'i khatam Quran hampir 60 kali dalam bulan Ramadan. Satu hari 2 kali. Ada pandangan-pandangan yang mengatakan macam mustahil berlaku demikian. Takkan kot dia khatam Quran sampai macam tu, 1 hari 2 kali. Ada pandangan yang berkata begitu. Tapi pandangan yang mengatakan dia khatam 60 kali dalam bulan Ramadan merupakan pandangan yang masyhur, riwayat yang masyhur, diceritakan oleh ramai orang-orang soleh, diceritakan oleh orang-orang terdahulu, merupakan satu benda yang biasa bagi mereka. Biasa bagi mereka, macam tak ada benda pelik, macam kita pelik kan? Sebab itu Uthman bin Affan kata, siapa yang tidak menangis dengan Quran, kerana Al-Quran ini dia kena dengan tangisan, dia sinonim dengan tangisan. Siapa yang tak menangis dengan Quran, dia kena menangis. Kenapa dia tidak menangis? Siapa yang tidak menangis dengan Quran, dia kena menangis. Kenapa dia tidak menangis? Ini kata Uthman bin Affan. Jadi sebab itu yang ada kat depan ni, saat ini kita mengaji sampai menangis. Boleh? Saya tak ada harapan. Saya dah sebut tuan-tuan, ini mu'jizat Quran. Ustaz tahulah yang mengajar Quran, ustaz kita waktu duduk dekat, kita pergi mengaji kat negara Arab, syekh-syekh kan pagi dekat Asia, duduk depan negara kamu, negara orang tak faham Quran, ajar panggil mereka depan, Malaysia, Indonesia, Brunei. Dia sebut 1.6 bilion orang Islam dalam dunia adalah orang yang tak faham Quran, majoriti dia. Orang yang paling banyak orang Islam dalam dunia ni orang mana? Orang mana? Orang Indonesia. Ada orang Jawa sini? Ada Jawa? Mana Jawa? Jawa? Jawa buta pun aku Jawa lah. Orang Indonesia tak 200 juta orang Islam. Orang India, orang Pakistan, orang Bangladesh, China. Ini semua ajam orang yang tak faham Quran. Syekh Arab kau panggil. Datang sini semua orang Asia duduk sini. Negara kamu ramai orang Islam, lebih ramai daripada negara kami. Negara kamu tak faham Quran. Tapi tolong ambil perhatian, Quran ini i'jaz. I'jaz, mukjizat. Berapa juta orang dalam dunia ini yang tidak faham Quran, tetapi dia boleh menangis walaupun dia tidak faham Quran ketika dia membaca Quran. Berapa ramai orang dalam dunia ini stres, dia baca Quran dia boleh hilang stres walaupun dia tak faham apa yang dia baca. Saya pernah jumpa budak-budak nangis kat dalam surau, nangis pakai cap tak tepi. Dia ni dispatch kena buang kerja. Bila jumpa-jumpa dengan dia, dia menangis, dia baca Quran. Dia kata, ustaz, saya dosa banyak lah saya rasa semenjak pindah KL. Saya dosa banyak, jadi saya baca Quran ni saya tersentuh. Saya nak taubat pada Allah, saya buka Quran, saya cari surah taubah. Saya baca surah Taubah ni, saya rasa macam Allah sedang memaafkan saya. Oh, dia ceramah kat kita lagi. Itu saya kata, siapa rasa macam tu? Dia kata, tak, saya baca surah Taubah, saya rasa macam Allah sedang mengasihi, menerima taubat saya. Saya kata, surah Taubah ni bukan surah Allah kasih ke orang, ni surah Allah marah ke orang. Oh, ya kau. Sebab tu tak ada bismillah, cerita dalam dia cerita tentang perang, cerita dalam dia cerita tentang marah Tuhan. Tapi kenapa menangis? Faham tak? Tak faham pun. Tak faham, tapi kenapa menangis? I'jaz, mukjizat.